So hari ini memang saya ada lawatan ke Kelantan, dan malam ni adalah sebahagiannya adalah kita lawat veteran Angkatan Tentera lah. So kita ada lebih daripada 400 veteran di Kelantan dan juga Terengganu, Kelantan dan Terengganu yang terlibat dengan banjir. Dan memang kita malam ni adalah kita ziarahlah beberapa rumah anggota veteran kita, dan kita tahu bahawa bukan sahaja banjir tapi pasca banjir, dan yang kita lihat juga ke hadapan itu, kerana kita memang ada beberapa amaran tentang gelombang-gelombang banjir itu. Jadi kita harap kita dapat pantau veteran kita. Keutamaan kita adalah untuk pembaikan rumah utamanya. Jadi kalau dia melibatkan struktur rumah veteran dan sebagainya, yang itu kita akan berikan keutamaan utama di samping lain-lain bantuan kebajikan sama ada kepada veteran atau pembalu veteran. Kalau kita lihat, banyak yang terkesan kita tengok adalah peralatan-peralatan rumah lah. Contohnya macam barang elektrik lah. Utamanya macam kalau kita tengok mesin basuh, peti ais dan sebagainya, sebab barang ni berat, susah nak diuruskan. Adapun peralatan lain, mungkin ada sebahagian yang dah tahu daripada awal tu dia boleh jaga. Jadi, tetapi yang paling macam saya sebutkan tadi, yang paling kita lihat adalah struktur rumah sendiri anggota veteran. Sebab kalau itu, kita akan usahakan untuk buat pembaikan secepat mungkin. Setakat ni kita pantau 400 lebih itu, kita sedang dapatkan maklumat. Sebab kita tahu hari itu kita baru pulih sebahagiannya hari ini. Jadi kita tengah dapatkan maklumat tu. So kita harap veteran-veteran yang ada masalah dari segi yang melibatkan rumah dan struktur tu dapat berhubung dengan Jabatan Haiwan Veteran. Sebab kita di Kelantan dan Terengganu juga kita ada lebih daripada 250 anggota kita yang terlibat juga dengan banjir, dan begitulah juga dengan 400 lebih daripada anggota veteran ini. Jadi memang kita akan sentiasa berhubung dengan mereka, tapi dalam masa yang sama kita pun ingatkan mereka untuk jaga keselamatan, kerana ke depan peringatan dari tentang gelombang-gelombang seterusnya pun harus diambil berat juga oleh anggota kita dan juga veteran Angkatan Tentera dan rakyat secara umum.